Perilaku prososial adalah perilaku yang positif, atau dengan kata lain, perilaku yang menguntungkan orang lain. Tingkah laku prososial, suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin melibatkan suatu risiko bagi orang yang menolong. Ada tiga motif perilaku. Yang pertama, self-interest, pemusatan tingkah laku berdasarkan kepuasan pribadi. Yang kedua, integritas moral, motivasi untuk bermoral dan benar-benar terlibat dalam tingkah laku moral. Yang ketiga adalah hipokrisi moral, motivasi untuk terlihat bermoral tetapi mereka menghindari kerugian tingkah laku moral sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapril. Di sini saya akan melakukan sebuah sosial eksperimen yang bertemakan perilaku prososial. Berikut videonya.